Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Okay, langsung aja. Di video kali ini kita bakal nge-gameplay lagi dan gue bakal ngetes pendant yang lagi di-eventin di event kali ini guys. Dan tentu saja ya, ini bukan pakai akun gue karena gue belum memutuskan untuk ngejar dan kayaknya nggak bakal ngejar. Gue bakal nabung diamond aja. Kita dikasih pinjam akun sama si Rizky. Ini yang keberapa kali dia minjemin akun ke gua. Pokoknya makasih banget buat Rizky yang udah apa ya? yang udah baik banget minjemin akun ke gua. Kata dia, "Bang, mainin aja, kalah juga enggak apa-apa." Oh, siap. Tanpa disuruh pun gua bakal kalah kayaknya. Bercanda, Ki. Oke, oh ya, maaf ya. Untuk decknya gue ganti nih, Rizky. Dan pendant yang bakal kita coba itu si ini ya, si Skyton Drawing. Kartnya gue punya 3. Dan alasan gue memilih ketiga kart ini adalah gue nyari kart yang skillnya itu bisa nyala hanya ketika tiba di landmark, bukan ketika tiba di areaku. Itu dua pengertian yang berbeda guys. Oke? Sebenarnya bisa aja kalian pasangin ke kemana aja lah, ke kart yang misalkan ke minion bisa. Cuma kan kalau kayak gitu sama aja kayak kalian pakai drawing, benefitnya nggak terlalu kelihatan. Makanya gua nyari card yang skillnya itu bakal aktif ketika dia tiba di landmark dia. Contohnya ada Awaken Lilith, terus ada Sewet Asha nih enggak ya, tapi gua bawa combo HPI. Nah, HPI ini bakal aktif ketika tiba di landmark. Terus untuk skill ketiga, deck ketiga itu gua pakai Dark Ren. Semoga ini jadi combo yang bagus banget. Amin. Kita bakal mulai dengan si Awaken Lilith dulu ya guys. Ya udah, bakal langsung gua mulai aja Champion Lich map, si map gabung-gabung ya, 2-1. Ini bukan gua kalahnya, ini sama dia kalahnya. Dan ronde pertama gua nggak tanya dia habis berapa diamond guys. SID. Cocok sih. Cuma gawat guys. Aduh. Cocok tapi gawat sumpah. Tapi dia itu nggak bawa defense ya helmnya, gue baru sadar. Dan enak banget buat dimatiin sama skill pindahnya yang ngegrowthnya 30%. Nah langsung hilang tuh, dia pindah lagi dia ke kita guys. Tapi jangan sampai nih orang menang. Bagus. Dapat 5 tuh berarti nggak bakal menang satu lane ya. Pindah. Pindah. Mampus. Okay, ini discard. Kita pakai discard aja. Gue ilangin dia punya jetpack. Sebenarnya lebih enak TTL, cuma nggak apa-apalah. Kita bolongin aja itunya, selesai guys. Ini gue bangun 3. Nyala. Cuma pindah ke area kitanya nggak nyala guys. Nggak bisa maksudnya. Soalnya posisinya gua areanya cuma punya 1 ya. Ini itu ketika bangun berapa? Ketika konstruk. Nyala. Nyala. Jangan sampai gua kalah. 12. Ah, lumah. Aduh, aturan ngambil tetel aja ya. Bodoh. Aduh, anjir. Ya jangan dong. Bagus. Pindah kau. Mampus. Aduh, aturan ngambil TTL ininya. Sorry. Oke, marble-nya dituker. Oke. Kalah gua nih anjir. Kalah gua nih kalah. Please. Nyala. Oh, bukan Sudim yang nyala ternyata ya. Gue kira Sudim. 12. Ini hampir banget kalah guys, karena keteledoran. Peh, keteledoran gue untuk ngambilin TTL dari sini. 12. Ah, please lah. Bagus. Bisa langsung pindah. Gue taruh situ aja. Kita bisa langsung combo dia ya.
Ih, enggak nyala. Ih. Ya Lord. Berapa persen? 70 loh. Enggak nyala sih. Tapi enggak apa-apa, guys. Pindah dia mati dia. Pindah dia mati loh. Malah pindah beneran si Lord ini. Discharge. Bagus. Oke, di gameplay kali ini kita ngasih shopping. Ada aja yang nggak nyala skillnya. Ih, ya Allah, benar-benar. Pindah. Gue nggak ngerti apa yang ada di pikiran orang ini ya. Dia nggak punya defense, tapi dia tetap maksain pindah loh. Ya udah, gue lanjut ke gameplay berikutnya, okay? Okay, kali ini White Asha ketemunya Juni Juna, guys. Juni apa Juna nih? Nggak merhatiin gue bedanya. Juni ya. Tapi pendannya sih pendan biasa ya. Walaupun nggak biasa-biasa banget. Ini kan pendan lama semua, guys. Walaupun sering dipakai, tapi ini tergolongnya pendan lama. Dia punya skill itu meteor ya. Ah, gue nggak peduli. Nggak bawa defense mah. Mati dia. Kita ambil 4 dulu. Terus ke 7 aja. Gua mau tahu, guys. Si HP ini sama skill loncatnya White Asha itu mana duluan kalau aktif dua-duanya yang bakal dieksekusi ya. Oke. Okay. Double double. Bagus. Ah, yang mahal kan nih. Gua itu aja deh. Bodo amat. Aduh, buffnya. Oh, ternyata yang bakal dieksekusi itu HPI-nya dulu. Baru setelah itu loncat. Ya. Dan bagus menurut gua. Jatuhnya tetap tiba di landmark kita kan. Dia langsung bangkrut. Ya udah, kita bakal lanjut ke card ketiga. Gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke? Oke, kali ini ketemu sama CSID lagi, guys. Kita dapat giliran pertama nih. Dia bawa begituan, cuma defense-nya ada lumayan ya. Gua harus buat landmark dulu di ini. Di apa? Di tiap lane ya kalau mampus. Ini udah gua amanin. Ini gua taruh situ. 12. Kita pokoknya harus ngamanin tiap lane nih, enggak bisa nih. Ah, mantap. Bawa shield shoes. Jangan deh, kalau nyala blunder. 3 5. Oke, dapatnya 5. Ini di situ aja, guys. Enggak bawa kalau bangun 2, bangun 3 itu tetap bisa digabung. Jadi bangun 3 aja. Aduh, malah enggak nyala anjir. Oke, dia jalan ambil 12. Nggak apa-apa ya. Kemana dia? Mampus. Ditambah random kita nge-spam juga nih. Mantap. Lane 11 ini dia masih bisa menang tapi. Cuma susah ya tetap. Dia mau blok kota dulu. Hah? Double 2 kah? Double 2 kah? Double 2. Nggak dapet double 2-nya. Dapetnya 6. Berarti nyala tapi nggak masalah. Blok dia juga nggak nyala. Ini gue bakal ambil 2. Terus kalau nyala kita loncat ke landmark kita. Tapi dibolongin dulu. 2. 2 dong. Ah. Nyala. Bagus. Kita serang dulu dia. Ah. Nyala lo. Si ini mah bener-bener ih. Kita loncat dulu, guys. Ayolah. Ah, mampus. Hilang satu, lumayan. Gua taruh situ. Lumayan, guys. Emang susah ya kalau kombonya begini. Dia ambil 5. Enggak nyala. Ah, hantam 10. Bagus, 10-nya double. Bisa combo berkali-kali nih. Gua ke situ aja. Kita gabung.
terus taruh di 4. Ih, bisa pindah lagi anjir. Panggil lagi enggak? Oh enggak. Ya udah enggak apa-apa. 4. Mati lu. Mampus, hilang semua defend dia. Sobek. Discharge. Enggak apa-apa enggak di-charge. Mati. Oke, harusnya dia kalah, guys. Kita ke situ aja. Itu kan sama-sama mahal ya. Jadi gua taruh situ juga enggak masalah dong. Supaya kalau enggak di discharge, jetpack dia habis seenggaknya, guys. Nah, tapi dia kalah. Oke, kayaknya gitu aja gameplay kali ini dari gua. Ini bakal efektif banget kalau dipakai ke card yang skillnya emang ngebutuhin pindah ke landmark, bukan ke area. Ya udah, jangan lupa di like, di comment, dan di subscribe, dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke, okay? See you.